Hari ini kita akan ada beberapa sesi talk show bersama figur-figur industri dan juga beberapa alumni dari UPH. Untuk kegiatan pertama, kita akan ada talk show bersama Kak Luki Kuswandi dengan moderator kita, Ibu Lala Palupi Santia Putri. Cerita sedikit tentang Kak Luki Kuswandi. Kak Luki Kuswandi adalah salah satu sutradara muda Indonesia yang produktif dalam berkarya. Film-filmnya telah diputar dalam berbagai festival dari seluruh dunia, dari Cannes, Tokyo hingga Berlin. Karya beliau juga menerima banyak penghargaan dan panggung. Nah, ini merupakan beberapa film yang disutradarai oleh Kak Luki Kuswandi. Yang tentunya teman-teman di sini udah tidak asing kan sama film-film yang ada di sini. Pastinya yang di sini semua juga udah pada nggak sabar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Kak Luki Kuswandi. Kalau gitu langsung saja, Bu Lala, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk MC, untuk Grace dan Elsa. Kita akan masuk ke talk show. Mungkin saya sedikit memperkenalkan pembicara kita hari ini, Kak Luki Kuswandi. Mungkin aku manggilnya Luki aja ya, boleh? Iya, halo. Halo, halo Luki. Akhirnya ketemu juga di sini. Ya mungkin kalau memperkenalkan Luki, saya pertama kali nonton karyanya itu di London justru. Jadi ada Indonesian London Film Week waktu itu tahun 2015, dan saya nonton Selamat Pagi Malam gitu. Terus pulang dari situ saya langsung kontak Luki. Luki mau dong filmnya gitu. Saya pengen mahasiswa saya nonton film ini gitu, karena menurut saya ini fresh banget buat waktu itu ya, waktu 2000, ya saya nonton pertama 2015. Film itu sendiri 2014 kalau nggak salah ya, Luki ya? Iya, dirilisnya 2014, betul. Okay. Ya, itu pertama kali saya nonton. Terus sudah itu ngikutin karyanya, 2017 mulai bikin film dengan rumah produksi besar ya, Galih Ratna itu ya? Betul, ya. Oke, terus nah yang terakhir nih mungkin mesti ngucapin selamat bahwa masuk 16 nominasi untuk film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Selamat juga udah menang di film favorit ya. Film favorit sama supporting actress gitu. Termasuk nominasi di sutradara terbaik dan film terbaik. Selamat ya, Luki. Saya ikut nonton loh waktu itu pas kemarin di JCC. Ya, mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya. Mungkin langsung ngobrol. Mungkin Luki bisa cerita sedikit tentang karya-karya. Karena Luki kayaknya besar di festival nih ya. Sutradara yang besar di festival. Mungkin bisa diceritain. Oke, selamat siang semua. Halo Mbak Lala, akhirnya kita ketemu. Walaupun online. Semoga koneksi lancar ya. Ya jadi kalau saya kan emang dulu sekolah film gitu, jadi saya mendapatkan formal education gitu di film, belajar penyutradaraan, tapi memang karir saya betul-betul mulai itu dari festival film gitu. Dulu tuh di Jakarta ada Jakarta International Film Festival kan dulu gitu, jadi saya pertama kali ketemu semua orang film, industri, gitu. Kemudian saya ikutan workshop skrip, penyutradaraan lagi, gitu. Itu semua di festival film, gitu. Kemudian dari festival film kan itu membuka network banget ya, Mbak Lala. Maksudnya saya ketemu dengan produser pertama saya, Nia Dinata, tuh di festival film, gitu. Kemudian kita jadi dekat, ngobrol, gitu. Terus saya bikin film pendek buat kalian Asyira Films gitu, dan dari situ saya mendapatkan kepercayaan untuk menyutradarai film pertama saya yaitu Madam X gitu. Dan sejak dari situ sih setiap kali saya membuat film ya kita pasti cobalah gitu untuk submit ke festival gitu, walaupun memang hidup sebagai filmmaker ya itu kita harus terbiasa dengan yang namanya penolakan atau rejection gitu, karena saya sendiri melewati banyak banget rejection, submission ke festival dan segala macam gitu. Tapi it's part of bagian dari journey kita juga gitu sebagai filmmaker. Kurang lebih gitu sih awalnya. Iya.
Oke, terima kasih. Jadi ternyata Lucky Kuswandi juga dulu pernah mengalami rejection ya. Sampai sekarang kok. Oke. Mungkin kalau saya suka sama film Ali dan Ratu-Ratu Kids itu bahwa ya mungkin walaupun ada Iqbal gitu, tapi sosok si Queens, empat Queens ini, ya empat tambah satu Marisa Anita gitu ya, di situ itu sangat berbicara tentang gender gitu ya. Cukup berani Lucky mengangkat satu satu komunitas marginal menurut saya. Biasanya kita kalau membawa film yang syuting di luar negeri itu akan bawa sesuatu yang glamor dan sebagainya gitu. Tapi di sini yang dilihat justru pengalaman dari imigran gitu ya, imigran yang bukan imigran yang sukses gimana gitu, tapi pekerja pekerja keras. Kira-kira gimana lu? Iya sih, karena emang Ali dan Ratu-Ratu Queens kan inspired by true events ya. Maksudnya itu cerita produser saya, dulu dia mau jadi filmmaker, dia kuliah ke New York, kemudian pertama kali dia mendarat itu di Queens gitu, dan dia tinggal bersama imigran ibu-ibu Indonesia di Queens gitu, dan itu betul-betul apa yang memberikan huge effect ke dirinya gitu, karena ya bayangin aja kayak lagi perantauan tapi kemudian diterima oleh strangers ya istilahnya, dan langsung menjadi keluarga baru gitu mereka gitu. Dan ketika saya dikasih tahu cerita itu, saya selalu tertarik dengan the idea of satu found family ya gitu, the idea kalau keluarga itu nggak harus orang-orang yang satu blood related gitu, tapi bisa satu sama orang-orang strangers pun bisa menjadi our family gitu kan, selama mereka adalah support system kita gitu. Tapi yang kedua juga ketika ngobrol dengan ibu-ibu imigran ini gitu di Queens, saya sangat amazed sih dengan perjuangan mereka dan juga bagaimana mereka menolak untuk mendefinisikan hidup mereka berdasarkan definisi-definisi yang apa ya, yang sangat normatif lah istilahnya ya di Indonesia gitu. Maksudnya mereka sendiri kan juga ditanya sama keluarganya gitu, kamu hidupnya udah enak di Jakarta, ngapain melalang buana ke sana jadi pembantu rumah tangga gitu misalnya. Tapi menurut mereka, mereka tidak melihat itu sebagai apa ya, pekerjaan yang rendah gitu, tapi itu adalah sesuatu yang honorable banget selama mereka mendapatkan their freedom dan kemampuan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri di sana. Gitu. Jadi itu yang buat saya sangat inspiring, dan itu kenapa saya mau ngerjain filmnya sih. Oke, terima kasih ke sudah bicara soal insight kontennya sendiri. Kalau secara teknis gimana nih? Bawa rombongan kru gitu ya, pasti ini kan punya kerepotan sendiri nih ya, bawa rombongan kru, kemudian memproduksi film ini di New York gitu. Terus mungkin bisa cerita soal itu, terus apakah ada kerjasama dengan kru di sana gitu ya? Mungkin bisa diceritain. Iya, jadi kita memang ada kerjasama dengan perusahaan film di New York ya, gitu. Maksudnya dengan production company, kebetulan kita ada co-producer di sana, jadi mereka lah yang mengatur semuanya, mulai dari perizinan, penginapan, kemudian kru-kru lokal juga, kemudian talent-talent lokal kan juga banyak yang kita pakai gitu, extras, gitu, supporting character. Itu semua kita mendapat bantuan dari production company sana gitu, karena emang filmnya harus dikerjakan secara proper sih, nggak bisa kayak kita syuting colongan gitu loh istilahnya gitu. Tapi prepnya intens dan semuanya online kayak gini kita prepnya, bahkan kayak lokasi pun tuh kayak aku ceknya di Google Maps gitu, aku lihat sekitarnya ada apa, aku blocking scene-nya juga lewat Google Maps gitu, dan foto-foto yang mereka kirim. Tapi di bulan Agustus 2019 kita sempat ke sana untuk location scouting, dan di bulan November 2019 itu saya udah di sana sebulan untuk prep gitu. Tapi yang dari Indonesia tuh yang kita bawa itu pemain tentunya, kemudian sinematografer, lalu produsernya, dan juga wardrobe dan makeup. Sisanya tim sana. Tim sana termasuk ini ya, yang apa namanya, mixing, sound, desain itu dari sana juga ya? Kalau sound recordisnya ya di sana. Oh, di sana.
Oke. Nah, sekarang ini juga launchingnya di Netflix nih. Saya waktu itu ngikutin juga waktu pas syuting itu 2019 akhir ya. Terus sampai kemudian berarti post pro-nya pada saat pandemi, ketika Betul. masuk pandemi ya. Ya. Masuk pandemi terus nah ini banyak sekali sebetulnya ya film-film yang kejadiannya seperti itu. Pasti. Nah, kemudian ketika akhirnya memutuskan untuk Netflix gitu, gimana? Emang awalnya kan maunya di bioskop ya filmnya gitu, tapi unfortunately terjadilah pandemi dan kemudian kita nunggu waktu itu gitu, kira-kira pandemi berapa lama dan ternyata berkepanjangan sampai sekarang. Tapi kebetulan memang kita udah ada talk dengan Netflix gitu untuk kemungkinan merilis filmnya di platform mereka. Dan mereka nonton dan mereka suka banget dan mereka mau memberikan a big support dari segi promosi, marketing dan segala macam untuk memastikan filmnya sampai ke penonton gitu. Dan buat saya apa ya, saya excited banget dengan streaming karena kalau boleh jujur nih film pertama saya yang satu keluarga saya nonton itu karena mudah banget kan, maksudnya mereka tinggal subscribe, nyalain TV di ruang tamu gitu. Kalau dulu kan kayak, oh nggak main di bioskop di daerah mereka dan segala macam gitu. Jadi ini film yang semua nonton at the same time gitu. Jadi the power of streaming itu sih ya, maksudnya sangat mudah untuk menjangkau audience gitu. Betul-betul. Ya, kita kemarin-kemarin kayaknya khawatir gitu ya bahwa OTT akan mengambil orang di seluruh dunia lah gitu, kira-kira bisa bisa akses film. Ya mungkin aku mesti balik lagi ke UPH Festival ini karena kayaknya aku terlalu bersemangat minta Lucky cerita tentang film-film karyanya. Ya setelah menjadi juri, kira-kira gimana karya-karyanya partisipan atau peserta film ya memang mungkin sudah kami kurasi ya, sudah kami kurasi, tapi kira-kira ada insight sendiri dari situ? Ya, saya sih selalu tertarik ya untuk nonton film-film pendek sutradara-sutradara yang up and coming gitu, karena menurut saya regenerasi itu sesuatu yang penting gitu. Maksudnya kan kita haruslah gitu ada filmmaker-filmmaker baru yang terus bermunculan gitu, terutama sekarang sepertinya jauh lebih mudah untuk membuat film gitu dengan teknologi yang ada gitu. Ketika saya nonton sih, saya suka banget dengan eksplorasi tema dari filmnya karena semua yang dipilih tuh menurut saya memang tepat ya gitu dalam apa menyampaikan tema heritage ini dengan versi masing-masing dan juga dengan perspektif masing-masing dan berasa personal gitu. Itu yang saya suka. Dan juga saya suka genre-nya tuh beda-beda ya gitu. Jadi nggak semua tuh film drama gitu, maksudnya ada yang komedi gitu, terus juga ada yang apa namanya ada yang lebih ke melodrama gitu, dan tentunya ada kategori dokumenter juga gitu. Jadi menarik aja sih melihat bagaimana satu tema diinterpretasikan oleh all these new filmmakers. Oke, terima kasih. Kalau mengenai heritage sendiri dari Lucky gitu ya sebagai sutradara, tadi Lucky bilang bahwa biasanya punya signature gitu ya. Kalau Lucky sendiri gimana memandang karya-karya Lucky? Kalau seperti saya, yang saya suka sekali Selamat Pagi Malam tuh Lucky banyak cerita bahwa itu sebetulnya mungkin apa yang saya sempat baca ya, ada satu kegelisahan gitu ketika Lucky pindah dari US balik sini itu kan, ada satu kegelisahan itu kemudian bisa jadi bikin karya seperti itu gitu. Mungkin bisa cerita apakah ini juga heritage juga gitu ya, yang mewaris, yang mempengaruhi gitu. Ya, itu menarik sih karena apa ya, the idea of heritage itu kan sesuatu yang sangat rooted ya, rooted terhadap
sebuah culture gitu. Tapi di film-film saya kebanyakan justru mempertanyakan konsep itu sih gitu. Maksudnya kalau saya perhatikan banyak ngomongin soal sebenarnya rumah itu apa gitu kan. Maksudnya apakah rumah itu sebuah tempat secara fisik gitu ya, atau rumah itu lebih ke apa ya, manusia-manusia di sananya gitu. What makes a house a home gitu. Itu sebuah pertanyaan yang sering muncul sih secara subconscious gitu ketika saya membuat film. Terus saya look back gitu kayak Selamat Pagi Malam atau Ali dan Ratu-Ratu Queens gitu, sebenarnya mempertanyakan itu gitu kan, what is a home gitu, apakah apa itu keluarga gitu, apakah itu hanya sebuah tempat, apakah tempat itu tidak penting gitu ya. Dan itu kaitannya sangat erat dengan heritage menurut saya gitu, karena ya tempat, heritage, budaya itu kan sesuatu yang ternyata nggak statis gitu, itu sesuatu yang sangat yang bisa sangat fluid gitu. Dan sepertinya itu sih yang sering saya explore. Oke, oke. Kalau ini kan kalau misalnya di film sendiri, Lucky itu sebetulnya cukup banyak ya perannya gitu. Secara iya, menulis skenario iya, editor iya gitu kan, banyak banget nih perannya. Kira-kira yang mana sebetulnya yang paling yang paling Lucky sukai gitu? Sebenarnya sih kalau menurut saya sutradara, kalau menurut saya sutradara, penulis dan editor tuh deket banget ya gitu. Maksudnya sutradara tuh kalau bisa harus bisa menulis gitu, karena menulis kan ya storytelling gitu, dan maksudnya kita sebagai director we tell stories gitu. Jadi kemampuan menulis tuh penting. Sementara editing kan sebenarnya proses menulis ulang sebuah film kan gitu. Setelah kita syuting, kita review footage-nya dan gimana dari bahan yang ada kita merewrite film tersebut gitu berdasarkan materi ini gitu. Karena kemungkinan kan materinya nggak 100% sama dengan skenario gitu. Jadi buat saya tiga-tiganya adalah sebuah proses storytelling gitu. Dan saya selalu percaya kalau sutradara yang bisa ngedit dan nulis itu ya sangat akan sangat membantu craftsmanship-nya dia as a director gitu. Oke, oke. Ya, menarik sekali ya, karena Lucky memang lahir juga dari sekolah film gitu kan ya. Kan nggak cukup banyak juga sebetulnya. Sekarang tuh film tuh juga dikuasai sama orang antropologi gitu ya, ya mungkin mentor mm-hmm. gitu, tapi atau komunikasi gitu kan, kebanyakan. Tapi apa namanya, Lucky punya multitasking gitu di sini dan sangat produktif. Yang terakhir ini World Without ya, yang kemudian disutradarai yeah. oleh Nia Dinata. Kenapa nggak disutradarai sendiri, Lucky? Oh, itu memang saya diajak sebagai penulis sih, gitu. Jadi emang proyeknya dari Tehnia dan dia berkolaborasi dengan Netflix, gitu. Kemudian dia ngajak saya ikutan nulis. Dan topiknya juga, iya, soal identitas perempuan, gitu. Isu-isu yang memang saya peduli, gitulah, gitu. Jadi akhirnya ya saya ikutan, gitu. Oke. Jadi bisa pada nonton ya World Without di Netflix. Oke, mungkin apa kita udah masuk ke pertanyaan? Boleh. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Sementara mungkin akan nanya soal ya, kalau bicara soal karya Lucky dari awal sampai sekarang gitu, kira-kira ada nggak sih karya yang Lucky puas banget gitu kira-kira? Semuanya tuh dari awal sampai akhir Lucky terlibat, kemudian ya yang sangat dibanggakan lah kira-kira. Buat saya tuh agak susah sih Mbak Lala, karena karya itu kan kayak, karya kan kayak anak ya. Anak. Gitu. Jadi kayak agak susah buat point out anak favoritku yang mana gitu. Tapi sebenarnya yang penting kan proses ya, proses membuatnya gitu. Karena dari setiap karya selama saya berproses tuh banyak deh yang saya dapetin gitu untuk craftsmanship saya as a director, tapi juga perspektif as a human being sih gitu. Jadi kalau misalnya saya nonton film pertama saya kayak
Oh, itu Lucky yang dulu tuh yang masih umur 20-an gitu. Dengan kacamatanya yang jauh lebih colorful, optimis gitu terhadap dunia gitu. Sementara sekarang mungkin sedikit lebih dewasa, lebih peaceful gitu di Ali dan Ratu Queens. Maksudnya jadi, it's like a time machine gitu sebenarnya karya itu buat saya. Ya, betul-betul. Ya, memang film itu kan sebenarnya kayak merekam sejarah gitu ya. Jadi jejak-jejak rekam. Karya yang nanti ada sedikit, tadi Lucky bilang di tahun-tahun ini udah mulai susah cari kru. Berarti itu udah kayaknya bocoran ya. Mulai ada apa? Udah mulainya project lagi gitu. Iya, ada project yang syutingnya bulan Maret rencananya, tapi saya belum boleh ngomong banyak soal itu gitu. Tapi seneng banget aja karena terakhir saya syuting tuh udah 2 tahun ya gitu. Abis itu kan terhenti oleh ini semua gitu. Jadi akhirnya bisa ketemu kru lagi, membangun apa ya, syuting tuh kayak kita bikin keluarga baru gitu rasanya. Jadi kayak apa, berinteraksi lagi dengan pemain gitu, eksplorasi karakter itu semua, ya it's a pleasure aja sih gitu, dan akhirnya bisa mulai lagi. Oke. Semoga sukses di karya ini. Mungkin pertanyaan untuk sebagai salah satu pelaku industri gitu ya, kan kita di sini ada peminatan sinematografi, apakah memungkinkan nggak mereka untuk apa jadi kerja praktek untuk jadi kru gitu, kira-kira apakah ada kriteria khusus gitu bila bila mau join jadi kru, mungkin Lucky bisa share. Ya tentunya gitu, maksudnya saya juga sering kerja dengan interns ya gitu, maksudnya anak-anak yang mau magang gitu di produksi itu sangat mungkin gitu, tapi biasanya banyak yang gugur juga Mbak Lala gitu, karena prosesnya intens kan, maksudnya syuting tuh sesuatu yang butuh energi dan juga tenacity gitu, harus tahan banting banget gitu. Jadi nggak banyak juga akhirnya stay till the end gitu. Oh, okay. Jadi mungkin yang saya cari pertama adalah willingness untuk bekerja dan juga passion di film sih gitu, karena banyak juga anak-anak yang kuliah film tapi ternyata nggak se-passionate itu gitu, dan itu agak sulit ya gitu untuk masa depannya. Iya, ya karena produksi itu intens gitu ya dan cukup lama biasanya gitu ya. Oke, thank you. Jadi siap-siap kalau ada yang mau kerja praktek bisa menyiapkan mental dari sekarang. Ini ada mulai ada pertanyaan nih. Aku ini ya aku bacakan ya. Menurut kakak, apa yang menghambat film-film di Indonesia dengan konten lokal sehingga saat ini belum dikenal di mata dunia? Ini dari Clara Vania Tanesia. Sebenarnya sih film Indonesia banyak ya yang udah dikenal gitu lah di mata dunia ya, terutama menurut saya dengan adanya festival film gitu, itu kan memperkenalkan banyak sekali film Indonesia keluar gitu. Tahun ini aja ada 2 film Indonesia seperti Dendam karya Edwin dan juga Unique karya Kamila Andini yang menang di festival luar. Ada juga filmnya Regas yang kemarin menang FFI, Penyalin Cahaya, itu juga screening di Korea Selatan. Jadi sebenarnya udah banyak sih gitu film Indonesia yang keluar gitu. Tapi memang pada akhirnya saya percaya kalau apakah itu film Indonesia atau bukan itu nggak matter sih gitu pada akhirnya ya gitu, karena kalau kita melihat misal kamu buka Netflix gitu kan, kayak mau nonton apa nih gitu, mau itu dari negara mana, at the end of the day kan yang penting adalah cerita gitu, the universality of it gitu, kita bisa relate dengan karakternya gitu, kita bisa merefleksikan hidup kita lewat film itu gitu. Film itu menawarkan bukan hanya entertainment tapi juga semacam apa ya, reflection gitu. Jadi iya, just make a good film aja sih gitu. Pada akhirnya orang nggak akan pusing kok itu dari Indonesia apa bukan gitu. Dan kontennya apakah itu
lokal atau bukan gitu. Maksudnya justru semakin lokal semakin baik karena itu semakin spesifik gitu kan. Semakin rooted ke heritage-nya. Iya, iya. Biasanya tuh kan kalau sutradara tuh punya idealisme sendiri ya. Kalau menurut Loki gitu, karena menurut saya film-film Loki cukup bukan hanya idealis tapi juga cukup komersial gitu. Nah, kira-kira bagaimana menyeimbangkan itu antara idealisme sama komersial itu? Caranya adalah kita harus punya produser yang satu visi sih, gitu. Karena sutradara sama produser tuh it's like a marriage kan, itu istilahnya gitu. Jadi produser yang akan jualan filmnya, sutradara yang akan membuat filmnya gitu. Jadi kita harus sama-sama punya perspektif yang sama gitu. Kita mau bikin film apa dan buat siapa gitu. Apakah ini buat konsumsi mass audience gitu? Apakah ini buat penonton yang lebih niche gitu? Itunya harus di decide dari awal karena bentuk filmnya pun nanti akan menyesuaikan dengan kita mau komunikasinya ke siapa gitu. Jadi yang penting itu sih kalau buat saya gitu, ketika produsernya juga sama-sama respect terhadap ceritanya dan sama-sama mau bikin film yang bagus regardless of potential komersialnya seperti apa, ya hasilnya pasti akan menjadi sesuatu gitu. Karena pada akhirnya komersial atau tidak tuh nggak ada pakemnya sih Mbak Lala, maksudnya ya betul. It's like a gamble gitu pada akhirnya. Iya. Ya mungkin juga aksesibilitas itu ya, itu ketika muncul aksesibilitas. Ya misalnya di OTT kan berarti jangkauannya juga cukup luas gitu ya, orang bisa dengan mudah. Nah ini ada pertanyaan yang nyambung nih. Bentar, ini aku ini ya. Halo, sorry. Halo, apakah aku? Halo. Ya, kenapa? Halo, ya. Ya, ini ada pertanyaan yang nyambung juga ke OTT. Gimana caranya supaya karya kita dapat ditayangkan di Netflix? Gimana ya caranya? Biasanya sih emang kita harus punya produser sih yang akan apa namanya menawarkan filmnya ke streaming service ini gitu. Jadi memang caranya agak nggak bisa langsung sendiri gitulah. Maksudnya harus pastiin aja kalau filmnya punya produser yang kuat. Terus rumah produksinya juga ya? Dan rumah produksinya juga. Gitu. Karena maksudnya pasti mereka, iya, yes. Oke. Halo. Iya. Iya. Loki dengar suara aku nggak? Oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Ismail Romadana. Bagi tips dong Kak untuk sineas yang baru mau mengawali karir di industri film. Lalu untuk magang sebagai scriptwriter film, gimana sih Kak? Gimana caranya? Ada dua pertanyaan jadi. Oke, jadi film itu kan sebenarnya it's very network based ya, gitu. Jadi maksudnya kita di film tuh harus bisa kenalan dengan banyak orang gitu, dan itu fungsinya festival film seperti ini gitu kan. Maksudnya kamu bisa kenalan dengan saya di sini juga gitu, dan juga di ajang-ajang lain gitu. Jadi pertama harus memiliki network sih, tapi juga kita harus punya portfolio yang kuat gitu. Jadi selain network kita juga punya portfolio. Jadi ketika kita udah kenalan terus dia nanya kamu nulis apa gitu, kamu punya sesuatu yang bisa kamu pertunjukkan gitu. Kira-kira kalau misalnya mau kerja praktek gitu, itu mesti berapa lama sih?
yang tadi Luki bilang bahwa mereka nggak bisa bertahan lama biasanya gitu ya, banyak yang tomak. Itu biasanya berapa lama? Biasanya kalau produksi kan prosesnya cukup lama ya. Maksudnya dari prep aja tuh udah 2-3 bulan gitu. Kemudian produksinya bisa sebulan lebih, pause bisa 3 bulan gitu. Jadi untuk satu film pun bisa setahun sih kurang lebih, Balala. Ini kayaknya sinyalnya ini ya. Sinyal saya mungkin nggak bagus juga. Sorry banget ya. Halo, bentar ya. Mungkin waktunya juga hampir habis. Luki mungkin bisa kasih closing statement gitu. Halo. Ya, halo. Sinyal saya aman nggak sih? Saya juga nggak tahu saya tuh kayak ini. Soalnya saya juga ngerasa saya freeze gitu. Oke, jadi untuk panitia amankah? Halo, panitia. Halo, panitia. Panitia amankah? Iya, Kak, aman. Sekarang udah aman, iya. Oh ya udah. Mungkin ada dua pertanyaan lagi sih ya, Bu Lala. Di wording chat baru aja. Okay. Masih bisa sih. Dua pertanyaan sebelum closing statement ya. Iya, Oke, siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, dari skala 1 sampai 10, sepenting apa sih ikutan film festival film buat sineas-sineas baru? Pertanyaan yang pertama. Penting banget ya, karena satu, sebagai sineas baru, kamu bisa mempertontonkan film kamu, dan kamu bisa mendapatkan feedback dari situ kan, gitu. Maksudnya, karya kamu tuh gimana itu di perceive audience, gitu, apakah itu work apa enggak, itu kita cuma tahu kalau kita muter filmnya di festival, gitu. Kemudian, kita juga bisa ngelihat teman-teman kita ngerjain apa sih, ya kan? Kayak anak-anak dari kampus lain misalnya, atau bahkan pelajar yang ternyata wah karyanya kok bisa jauh lebih keren dari karya saya gitu. Itu sesuatu yang bisa kita dapatkan di festival gitu, tapi juga bisa networking dan juga ajang-ajang ngobrol kayak gini sih gitu, dengan antara sineas baru gitu, dengan orang-orang yang mungkin udah lebih memiliki jam terbang di industri gitu. Saling ketemu, saling kenalan, saling ngobrol, saling bertukar pikiran gitu. Itu adalah apa ya, sebuah ekosistem sebenarnya festival itu. Oke. Ya, betul sekali ya. Festival film itu ekosistem dari antara industri akademis gitu ya. Ya. Dan punya wadah mengenai itu memang cukup penting, apalagi berani untuk nunjukin karyanya gitu kan ya ke orang lain, dan berani menerima kritik, itu yang biasanya paling susah ya. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Filmnya Mas Luki memiliki kekhasan dalam storytellingnya. Kalau ditanya kembali ke Mas Luki dalam 3 kata sederhana, kira-kira filmnya gimana? Berarti ada 3 keywords gitu ya, Pak Rizky, Taufik. Teman saya nih yang nanya. Waduh, gimana ya? Agak susah sih untuk menilai film sendiri. Tapi mungkin film saya rata-rata sederhana, kemudian intim, dan juga apa ya, sesuatu yang personal sih. Karena walaupun filmnya itu bukan datang dari saya, ketika saya memutuskan mau membuatnya, saya selalu memastikan harus ada elemen dari diri saya di situ gitu. Kalau enggak, agak susah untuk berkomit 2-3 tahun ya gitu ke sesuatu yang kita nggak merasa dekat gitu. Ya, jadi memang kita harus punya kedekatan emosi gitu sebetulnya ya sama karya ya. Ya. Oke, terima kasih, waktu Q&A-nya sudah habis. Sekarang closing. Terima kasih. Closing statement dulu. Oke, jangan. Closing statement saya, ya terus membuat film, jangan takut dengan hasil.
Karena menurut saya hasil tuh nggak penting ya, gitu, apakah filmnya bagus apa enggak, gitu, apakah diterima atau tidak, gitu. Justru yang apakah menang piala atau enggak, gitu, di festival itu sebenarnya nggak penting, gitu. Yang penting adalah proses, gitu. Jadi proses berkaryalah yang akan membuat kita menjadi a better filmmaker, gitu. Jadi jangan takut untuk berproses tanpa memiliki ekspektasi banyak akan hasilnya akan seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu, sukses juga untuk proyek-proyek kedepannya. Jaga kesehatan, Lucky, karena pasti proyek-proyek kedepannya menarik ditunggu di bioskop dan di OTT.